Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang bersiaran di Laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Sila tekan subscribe jika anda belum subscribe. Jadi insyaAllah di malam yang dingin ni, okay, saya tak pasang kipas pun pasal angin agak kuat untuk bulan ni. Kalau kita tanya orang Tautai, dia kata ni bulan angin apa, angin selatan. Jadi kalau kat laut tu, kalau air surut tu, dia surut dia tak timpas, maknanya surut tak kering, ada air. Lepas tu cerita laut. Okay, kita nak bercakap berkenaan tentang potensi manusia lah sikit-sikit. Saya bukanlah orang yang paling layak nak bercakap tentang topik ni, tapi saya rasa nak berkongsi lah pada channel ini, Sumber Inspirasi ni, berkenaan tentang potensi manusia. Jadi tuan-tuan apa sekalian, bila kita bercakap tentang potensi manusia ni, saya rasa semua orang tahu. Semua manusia ini memang maksudnya makhluk yang hebat. Manusia ini makhluk yang hebat. Manusia ini diangkat diangkat dalam Al-Quran banyak. Kalau anda boleh cari dalil sendiri, itu manusia ini diangkat berbanding makhluk-makhluk lain, tumbuhan, haiwan, apalah segala-galalah makhluk lain. Manusia ni makin makhluk yang teristimewa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teristimewa sebab apa? Anda semua dah tahulah sebab apa kan? Dan manusia ni ada pilihan. Itu antara nikmat yang paling besar yang kita dapatkan. Kita ada pilihan. Kalau depan saya ni sebenarnya ada pokok. Kalau pokok dia tak ada pilihan. Pilihan tak ada pilihan, tak maksudnya ada pilihan tapi tak macam manusia. Manusia ada pilihan. Contoh saya, ada pilihan nak pilih apa kata apa, nak buat video ke tak, ataupun saya ada pilihan nak tidur ke ataupun nak buat video, atau macam-macam lah kan. Manusia ada pilihan, diberi peluang untuk memilih. Cuma ruang lingkup memilih itu, adakah memang memilih itu 100% kita memilih atau macam mana? Itu cerita lain lah. Tapi saya nak cerita, manusia tu ada potensi untuk memilih berbanding hidupan lain, haiwan, ayam, gede sebagainya. Ayam dia tak boleh pilih nak pakai baju, kan? Jadi manusia ada potensi untuk memilih. Jadi buat keputusan, buat pilihan itu, make a decision tu, itu adalah termasuk dalam potensi manusia. Tapi apa ni? Apa yang saya nak cakap kat sini adalah kita semua kena tahu bahawa kita as manusia, jadi kita memang dah ada potensi dah. Anda dilahirkan dalam keadaan yang memang anda ada potensi yang sangat hebat. Itu kita kena percaya. Anda boleh cari dalil kenapa manusia itu paling istimewa. Tapi yang apa yang saya ingin kongsikan kat sini, anda mesti percaya yang anda ni makhluk istimewa. Satu. Okay, yang kedua, apa yang paling penting, anda kena tahu bahawa sebab anda percaya anda makhluk istimewa, anda makhluk yang berpotensi. Nombor dua, kenapa anda rasa sukar untuk buat sesuatu perkara yang anda rasa perkara tersebut penting untuk anda berjaya? Contohlah, anda nak jadi seorang pelajar yang berjaya, kan? Jadi anda kena belajar rajin-rajin, belajar sungguh-sungguh. Tapi anda malas. Kenapa? Kita dah kata kita ada potensi, kita adalah manusia yang, kita adalah makhluk yang istimewa, tapi kita ada masalah-masalah tersebut. Contoh lagi, malas kan? Malas. Masalah lagi contoh, bercakap di khalayak. Kita tahu kita seorang usahawan contoh, kita perlu berani bercakap ke depan supaya bila ada situasi-situasi yang memerlukan kita bercakap ke depan, kita dapat bercakap ke depan dengan sangat baik supaya kita dapat jual produk kita ataupun kita dapat jual servis kita. Tapi benda tu susah untuk dilakukan. Nombor 2, kenapa kita kata tadi kita dah dilahirkan dengan potensi yang besar tapi kita ada masalah tersebut? Ini saya cakap tuan-tuan. Okay, saya bagi dua contoh tu dulu.
Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita ini pandangan saya. Okey. Saya tuan-tuan sekalian, kita buat sesuatu tu dia adalah tergantung pada kepercayaan kita, belief kita. Apa yang terkandung dalam belief kita. Jadi belief kita itu terbentuk daripada kita kecil. Sebenarnya terbentuk daripada kecil. Okey. Asuhan ibu bapa ke, okey, ataupun asuhan siapalah. Asuhan mungkin dah duduk dengan nenek ke, datuk ke, orang sekeliling kan. Tentunya kebanyakan orang duduk dengan ibu bapa lah kan. Jadi asuhan-asuhan itu yang akan membentuk peribadi anda. Okey. Maksudnya ketika kecil tu dah ada peranan orang sekeliling untuk membentuk kepercayaan anda. Okey. Kemudian bila anda besar. Okey, kepercayaan-kepercayaan tersebut anda bawa. Yang mana ketika kecil itu anda dibentuk dengan perkataan-perkataan sekian-sekian, anda akan create belief, create kepercayaan anda ketika mana anda kecil. Bagaimana anda ketika kecil. Jadi tuan-tuan sekalian, okey. Sebab tu kita perlu ada satu tindakan yang membolehkan kita ada rasa percaya terhadap diri kita yang kita boleh buat perkara tersebut. Maksudnya tuan-tuan sekalian, contoh orang yang tak berani cakap depan. Okey. Kenapa dia tak berani cakap depan? Sebab dalam kepala dia, kepercayaan dia, dia percaya mungkin ataupun salah satu faktor ni sebagai ini. Mungkin dia percaya bahawa dia ini tak boleh cakap ke depan. Ataupun dia dalam kepala dia rasa macam orang, dia rasa tak selesa bila orang pandang dia bila kat depan. Ataupun dia rasa anything lah yang membuatkan dia rasa tak selesa. Ataupun dia rasa tak boleh bercakap seperti biasa bila kat depan. Maksudnya ada sesuatu belief yang ada dalam kepala dia. Sedangkan apa yang dia nak adalah mampu bercakap dengan baik, mampu bercakap dengan orang kata cara yang memukau di depan audience. Nah, itu yang dia nak. Jadi apa yang dia nak berbeza dengan apa yang belief dia sekarang ini. Bukan potensinya, potensi lain. Potensi itu okey, sesuatu yang memang sudah ada daripada dulu. Tapi belief dia tu. Jadi bagaimana untuk kita mengubah belief kita ini? Okey. Menggunakan niat kita tadi tu untuk menjadi seorang jurucakap yang baik ataupun pembentang yang baik ataupun speaker yang baik. Niat kita yang nak jadi tu kita perlu ikut. Kita lakukan. Kita try lakukan. First attempt kita bercakap ke depan, langsung tak boleh cakap. Berdiri kat depan macam sotong kan, contohlah. Cakap pun tunggang terbalik. Now, okey, A kat mana, B kat mana, C kat mana. Contoh. Kemudian kita habis. First attempt, kita pun akan rasa down ke apa ke, mungkin lah. Tapi itulah orang kata apa, tergantung kepada semangat anda macam mana. Jadi jika anda kuatkan kepada ni anda, aku rasa, aku tahu second attempt ni aku nak try juga supaya aku boleh belajar lagi. Lepas tu kalau ada orang dia first attempt dia dah tak boleh, dia akan takkan try dah. Jadi belief dia tu masih sama. Belief dia tak boleh bercakap kat depan tu masih sama. Yang kat sini tadi kan, belief potensi tu memang dah ada lah. Semua orang ada potensi. Cuma belief ni yang berbeza. Belief dia masih sama lagi. Tak boleh cakap kat depan ke, tak nak orang tengok muka dia ke, pun tak selesa apa semua. Belief masih sama. Mesti sebab first attempt saja tak menggugat belief ini. Okay, second attempt dah boleh cakap sikit. Third attempt boleh cakap banyak sikit. Fourth attempt, tak semestinya first attempt boleh cakap. Maksudnya mungkin dah 10 kali cakap, 20 kali cakap kan. Akhirnya dia membentuk satu, akhirnya sampai satu saat, okay, moment, maksudnya bila dia cakap ke depan tu, dia dah ada satu, tiba-tiba
ada satu kali kita bercakap ke depan tu, kita tak macam dia kita yang sebelum tu, tiba-tiba. Jadi itulah, saat itulah dia akan mansuhkan belief-belief ini perlahan-lahan. Jadi proses tu, proses yang kita first try, second try tu akan memansuhkan perlahan-lahan. Tapi satu yang mungkin berlaku adalah tiba-tiba kita punya cara cakap tu sangat okey, dan itu akan clearkan habis belief kita. Yang masuk belief baru adalah kita mampu cakap kat depan, kita rasa bila orang tengok kita bercakap sebab kita rasa kita nak share dengan dia, macam-macam. Jadi bila belief ini dah digantikan dengan attempt-attempt kita tadi tu kan, trial-try kita tu, maka kat situlah potensi itu dapat digunakan. Potensi itu dapat digunakan sebab belief tu dah line dengan potensi dan juga niat. Niat kita, desire kita nak jadi seorang jurucakap atau pembentang atau speaker yang baik. Jadi itulah salah satu simple kan untuk tuan-tuan. Bagaimana circle kat situ? Niat, okay, belief, potensi. Potensi manusia tu memang ada. Cuma bagaimana, sebab tu ada orang kata pengulangan adalah guru terbaik ataupun pengalaman guru terbaik. Maksudnya sesuatu yang kita dah pergi, dah try. So, ini bagi saya rahsia besar ni sebab pengalaman saya sendirilah kan. Apa yang mungkin saya tak boleh buat, tapi bila kita try, akhirnya dia akan bentuk belief kita. Belief kita maknanya sebenarnya kita boleh, sebenarnya kita mampu untuk buat. Bila belief tu dah digantikan, barulah okay, barulah ada bunyi macam tupai ke apa, barulah dia akan align desire kita, okay, akan pacu menggunakan belief kita. Potensi mana ada, potensi akan ikut, akan bagi. Apa sajalah. Tapi dia tergantung juga dengan seni. Kalau bab seni ini, dia ada dua. Sama ada memang diberi anugerah ataupun dilatih. Tapi apapun tuan-tuan sekalian, macam saya cakap tadi, potensi memang kita dah ada. Semua orang ada potensi. Baik orang di jalanan, yang tidur di tepian, okay, yang apatah lagi yang duduk di rumah besar kan. Semua orang ada potensi. Tapi bagaimana kita nak alignkan ni? Kita nak gil up ni, belief-belief ni, supaya potensi-potensi tu dapat di-alignkan dengan desire. Desire ni, jadi itulah sebab sikit saya nak kongsikan berkenaan tentang potensi manusia. Okay, pentingnya belief, pentingnya kita desire, pentingnya kita tahu kita ni makhluk yang istimewa. Allahu Akbar. Jadi cara kita nak improve kita punya ni adalah dengan kita ilmu lah. Banyakkan membaca, terutamanya perkara-perkara yang baik lah, perkara-perkara yang bermanfaat, insyaAllah. Jadi saya rasa sekali itu saja rukun saya berkenaan tentang potensi manusia. Sebab saya rasa nak bercakap tentang perkara ini, okay. Jadi insyaAllah semoga dapat manfaat lah. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh nyatakan di dalam komen ataupun nama baikkan ke, ataupun apa saja, ataupun ada sebarang cadangan untuk pihak ataupun tim sumber inspirasi ini nak utarakan topik apa pun, anda nyatakan di dalam komen, insyaAllah. Jadi bagi anda yang menonton sampai saat ini, okay, boleh tak anda tolong komen, okay, dengan hashtag inspirasi. Saya nak tengok. Jadi sekian saja daripada kami di Sumber Inspirasi YouTube channel. Jangan lupa hashtag inspirasi dekat ruangan komen. Dan kami doakan agar anda sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.